Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa tahrumu salatun, dan haram salat, dan haram oleh salat ala kafirin, atas orang kafir. Lihormati doa'i lahu bil maghfirati. Alasannya karena haram mendoakan baginya orang kafir dengan ampunan. Jadi enggak boleh kita doakan orang kafir dengan ampunan. Mungkin bahasa kita sok tahu gitu ya, sok-sowan minta ampunin. Dia itu orang kafir, kamu kayak ada orang salah banget sama kita, ada orang lain sok-sok pahlawan, tolong minta maafin. Kata kita, lu belum tahu gua aja, lu nggak ngerasain bagaimana. Kenapa? Karena orang kafir tidak beriman. Itu yang membedakan orang kafir dengan orang beriman. Orang kafir enggak percaya dengan Allah. Orang beriman percaya dengan Allah. Walaupun dosanya banyak, walaupun salahnya banyak, tapi dia beriman kepada Allah. Allah sangat cinta sama orang yang percaya, sama orang yang beriman. Walaupun salahnya banyak, tetap nanti kalau dosanya udah habis, setelah masuk di neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Janganlah engkau salat atas seseorang di antara mereka yang telah mati selamanya. Atas mereka, daripada mereka, maksudnya orang kafir. Wa minhum, dan di antara mereka atfalul kufari. Di antara mereka orang-orang kafir adalah atfalul kufar. Atfalul kufar, anak-anak kecil orang kafir. Anak-anak kecil orang kafir. Enggak boleh disolatin juga. Anak-anak kecil orang kafir. Solatin. Sawaun antaku bisyahadataini amla. Sama saja mereka, sama saja mereka telah mengucapkan dengan dua kalimat syahadat ataupun tidak. Fatah rumu solatu alaih, maka haram solat atas mereka. Haram. Kenapa? Karena tidak dihukumi dengan Islamnya mereka itu dengan sebab mengucapkan dua kalimat syahadat itu, kecuali setelah sudah baligh, baru akan dihukumi kalau sudah baligh. Maka oleh karena itu haram mensolati mereka. Haram. Sekalipun kita mengatakan sesungguhnya mereka itu daripada ahli surga. Kenapa? Karena mereka itu
serta demikian mereka bermuamalah tentang hukum-hukum dunia daripada waris dan lainnya muamalah orang-orang kafir. Dan sholat itu adalah min ahkami dunia daripada hukum-hukum dunia. Jadi sekalipun dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadah, karena masih kecil dia ucapkannya, maka itu belum diterima mengucapkan dua kalimat syahadahnya. Jadi sekalipun dia mengucapkan dua kalimat syahadahnya, sekalipun dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadah. Kenapa? Karena tidak dihukumi keislamannya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat itu kecuali setelah baligh. Jadi kalau orang kafir jangan disolati. Ini pernah ketika meninggal dunia Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah seorang munafik. Munafik itu ada dua, ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Nah, kalau munafik i'tiqadi itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Kalau munafik amali enggak mengeluarkan dia dari Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah munafik i'tiqadi. Ada satu kisahnya, tatkala meninggal dunia Abdullah bin Ubay bin Salul, datang putranya Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu Abdullah, namanya Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi anaknya Abdullah ya bin Ubay bin Salul ya, yaitu namanya Abdullah juga ya. Dia adalah sahabat Nabi. Jadi babanya munafik, anaknya sahabat. Babanya nyakitin Nabi, anaknya senengin Nabi. Anaknya sahabat Nabi. Ini Nabi sama sahabatnya begitu sayang, begitu cinta. Walaupun babanya munafik, ngeselin, tapi beliau penuh maaf. Tatkala meninggal ayahandanya, ya, lalu Abdullah ini, ya, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, datang kepada Rasul minta agar Rasul memberikan baju gamisnya kepada untuk ayahnya supaya dijadikan kain kafan. Supaya dijadikan kain kafan ayahnya. Rasul itu apa? Nabi itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang raufur rahim. Kalau bahasa kita kesianan. Orang yang kesianan, enggak tegaan. Lalu dia minta sama Rasul agar diberikan itu baju gamisnya supaya buat kain kafannya. Kain kafan Rasul luar biasa. Masya Allah. Apa? Kain kafan, baju gamis Rasul buat kain kafannya Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik. Karena atas permintaan sahabatnya itu anaknya, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul kasih itu. Cinta Rasul sama sahabatnya. Rasul kasih. Kemudian apalagi yang diminta? Dia minta lagi supaya Rasul sholatin bapaknya. Masya Allah. Lalu berdiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Lalu ketika itu di situ ada Sayyidina Umar. Umar pun berdiri. Lalu Sayyidina Umar mengambil bajunya Nabi ketika Nabi pengen sholatin. Berani banget Sayyidina Umar.
Ntar diambil, ditarik lagi pelan-pelan, maksudnya pelan lagi. Lalu kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, atusalli, wahai Rasulullah, apakah engkau akan sholatin alaihi atasnya? Waqad nahakallahu, sungguh, padahal sungguh Allah telah melarang engkau antusalliya alal munafiqin, padahal Allah telah melarang engkau bahwa engkau sholatin orang-orang munafik. Faqala, jawab Rasul, innallaha khayyaroni, kata Rasulullah begitu, sesungguhnya Allah telah memberikan pilih kepadaku, sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan kepadaku. Dan beliau bersabda lagi, istaghfir lahum aw la tastaghfir. Ini firman Allah, lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirullah falan yaghfirullah lahum. Minta ampunilah olehmu untuk mereka, atau tidak engkau minta ampuni untuk mereka. Jika engkau minta ampuni untuk mereka 70 kali, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Kata Rasul, wa sa'azidu ala sab'ina, aku akan tambahkan atas 70 kali. Aku akan tambahkan 70 kali. Kata Rasul begitu. Faqala, kata Sayyidina Umar, innahu munafiqun, sesungguhnya dia munafik ya Rasulullah. Diingetin lagi sama Sayyidina Umar, iya Rasulullah, engkau masya Allah begitu baik, tapi dia munafik ya Rasulullah. Jadi sedang rame-ramenya lagi mau sembayangin, Nabi sembayangin, Sayyidina Umar, jangan ya Rasulullah. Terjadi masya Allah luar biasa. Sayyidina Umar ya, begitu berani, ya, begitu berani tapi benar, begitu sayang Nabi, begitu sayang subhanallah orang-orang baik, berebut kebaikan. Fa'anzalallahu, lalu Allah Ta'ala turunkan ketika itu firman Allah, wala tusalli ala ahadin min umata abada, kata Allah, jangan engkau salatin atas seseorang di antara mereka, orang-orang kafir, karena dia kafir tuh ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kafir. Kenapa? Dia munafik. Munafiknya itikadi. Munafik itikadi itu membuat orang menjadi kafir abada, mata abada, yang dia telah meninggal dunia selama-lamanya. Fataraka sholata alaihi, lalu Nabi pun meninggalkan sholat atas mereka. Masya Allah, ini kisah luar biasa. Jadi ada dua orang yang hebat ya. Rasulullah, seorang yang kesianan, punya hati kesianan kepada sahabatnya, minta supaya disolatin, minta baju gamisnya buat kain kafan, buat kain kafan gembongnya munafik, tapi karena ini ayahnya sahabat, dikasih sama Rasulullah. Masya Allah. Sayyidina Umar, seorang yang tegas akan kebenaran. Beliau walaupun itu gurunya, Rasul itu gurunya ya, beliau mau enggak mau harus memberikan, sampai berani beliau menarik bajunya Rasul untuk mengingatkannya. Subhanallah. Dan akhirnya Umar pun dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini Nabi luar biasa, Sayyidina Umar luar biasa. Jadi gambaran buat kita, pelajaran. Kalau orang munafik kan lebih susah daripada orang kafir. Kalau orang kafir ketahuan, ketahuan hitam, ketahuan hitam. Orang munafik enggak ketahuan, abu-abu dia. Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik. Ini ketahuannya Abdullah bin Ubay bin Salul, dia orang munafik ketika perang Uhud. Nah, di situ kebuka kedoknya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang ngajakin orang supaya mundur daripada perang Uhud.
yang banyak di situ secara fisik, ya Islam kalah, tapi secara batin sesungguhnya menang. Kenapa? Karena ketika itu ketahuan mana yang mukmin, mana yang munafik, mana yang lawan orang-orang kafir. Jadi jelas. Jadi boleh jadi kalah secara fisik, tapi menang secara batin. Wa ala syahidin, dan juga atas orang mati syahid. Ya. Haram sholatin mayit atas orang mati syahid. Wa huwa bi wazni fa'ilin bi makna maf'ulin. Dia itu dengan wazan fa'il dengan makna maf'ul. Li'annahu masyhurun lahu bil jannati, karena bahwasanya dia disaksikan baginya dengan surga. Jadi ahli surga orang yang mati syahid. Orang mati syahid ahli surga. Au fa'ilin, atau dia wazan fa'il. Kenapa? Li'anna ru'ahu tashhadul jannata qabla ghairi, karena bahwa ruhnya, tashhadul jannata, karena ruhnya menyaksikan surga, qabla ghairi, sebelum lainnya. Karena ruhnya menyaksikan surga, ya, ruhnya menyaksikan surga sebelum yang lainnya. Jadi ruhnya menyaksikan surga sebelum yang lainnya. Masya Allah, ini hebat banget nih orang yang mati syahid. Wa yutlaqu lafzu syahidi ala man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa syahidud dunya wal akhirati. Wa yutlaqu, dan dimutlakan. Dimutlakan lafzu syahidi akan lafaz syahid ala man, atas orang yang qatala, berperang. Litakuna, supaya adalah kalimatullahi, kalimat Allah, hiyal ulya, itulah yang tinggi. Jadi berperangnya untuk kalimat Allah yang mulia, yang tinggi. Jadi perang li'i'la'i kalimatillah. Fa'uwa syahidu dunya wal akhirati, maka dia adalah syahid dunia dan syahid akhirat. Kenapa dikatakan syahid dunia? Karena di dunia dia diperlakukan sebagaimana orang yang mati syahid. Apa? Tidak disolatkan. Apa? Ya, tidak dimandikan. Dia dikapanin pakai bajunya yang ada dan dikuburkan. Syahid akhirat. Kenapa dikatakan syahid akhirat? Karena ketika dia mati, masuk ke dalam akhirat, apa yang terjadi? Dimuliakan. Sebagaimana layaknya dimuliakan orang-orang yang syahid. Masya Allah. Wa ala man qatala li nahwi himyatin, dan atas orang yang berperang karena seumpama himyatin. Ya, himya ditafsirkan li kaumihi, karena kaumnya. Jadi meninggal karena kaumnya. Jadi karena kepentingan, ya, pribadi. Kepentingan golongan. Fa huwa syahidud dunya, maka itu syahid dunia. Bukan syahid akhirat. Syahid dunia itu maksudnya apa? Syahid dunia. Ya. Orang ini berperang meninggal dunia bukan karena Allah. Lalu dia mati. Maka syahid dunia, di dunia dia diperlakukan seperti orang yang mati syahid. Apa? Tidak disolatkan. Apa? Tidak dimandikan. Dia dikafankan dengan bajunya yang ada. Dan dia dikubur, dan dia dikuburkan. Tapi ketika masuk akhirat, dipantigin, digebugin, disiksa. Kenapa? Karena dia perangnya bukan karena Allah. Kita juga segala sesuatu, ingat, jangan sampai bukan karena Allah. Ngaji kita nih, jangan sampai bukan karena Allah. Kalau orang yang karena Allah, insya Allah apapun yang terjadi, ridho. Kenapa? Karena enggak ada yang lain-lain. Orang yang ngaji karena Allah, apapun yang terjadi, dia ridho. Ya. Diangkat, enggak diangkat. Ya, dimajun ke depan, enggak dimajun ke depan.
dia ridho aja. Kenapa? Karena Allah. Tapi kalau kita ada karena yang lain, maka ketika kita enggak dapat nafsu kita, maka kita marah. Kenapa? Karena ada yang lain, bukan karena Allah. Orang yang karena Allah, maka hatinya lapang, tenteram hatinya. Yang ketiga, wa 'ala maqtulin zulman wa ghariqin wa harikin wa mabtunin ay man qatalahu batnu kas, ya ini kurang sin ya, kas ya tisqa'in ya au is'alin fahuwa fahumu syuhada'u fil akhirati faqat wa 'ala maqtulin, ini atas yang ketiga, dan atas orang yang terbunuh zulman secara zalim, orang yang dibunuh secara zalim, ini mati ya, orang yang terbunuh secara zalim, wa ghariqin ya, dan orang yang tenggelam secara zalim, ini orang dibunuh dengan zalim, enggak salah enggak apa gitu, dibunuh nah secara zalim. Wa ghariqin, orang yang tenggelam, orang yang tenggelam, tenggelam ya, di lautan, tenggelam di sungai, di mana gitu. Wa harikin, orang yang kebakaran ya, tenggelam, tenggelam bisa kebanjiran, tenggelam banjiran, banyak yang pada mati, itu termasuk. Wa mabtunin, dan yang sakit perut, aiman qatalahu batnuhu, orang yang dibunuh oleh perutnya, dibunuh oleh perutnya, orang yang dibunuh oleh perutnya, perutnya sakit, jadi yang membuat sebabnya adalah perutnya sakit, jadi orang yang perutnya sakit muntaber ya. Contoh kas tisqa'in, seperti penyakit busung air, jadi busung air perutnya berbek gitu, perutnya berbek ya. Au ishalin, atau diare, sama ini, mencret diare, muntaber, udah muntaber ya, muntaber, jangan diterusin aja ber ya. Lalu meninggal dunia. Makanya kalau kamu sudah muntah, ber buru-buru ke rumah sakit dah ya. Iya, buru-buru, jangan tunda-tunda. Iya, buru-buru. Mau permisi pulang, mau kemana? Mana mau ke rumah sakit? Boleh. Silakan. Jangan tunda-tunda. Kenapa? Ini berarti enggak main-main. Kenapa? Karena upahnya syahid. Ya, orang yang muntah ber meninggal dunia, upahnya syahid. Berarti ini penyakit kagak main-main, dapat garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kalau barang-barang dapat garansi dari Allah, beli kulkas garansi, berarti barangnya mahal murah? Mahal. Beli kue donat dapat garansi enggak? Enggak. Berarti murah mahal tuh. Beli Pizza Hut dapat garansi enggak? Beli martabak dapat garansi enggak? Enggak. Ya, berarti murah, murahan. Ya. Jadi sakit perut ini bukan penyakit sembarangan. Upahnya, upahlah tuh. Ganjarannya adalah surga, bukan sembarang surga nih. Ya, dia dapat mati syahid. Ya, mati syahid. Kalau orang masuk kuliah, mama ke UIN, dia dapat jalur beasiswa. Masya Allah. Dapat jalur beasiswa. Masya Allah. Ya, dapat jalur beasiswa. Langsung masuk aja. Langsung. Kemana? Ke surga. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Tapi jangan disengaja. Biar mati aja. Ya, itu namanya bunuh diri.
Tapi saya rasa enggak ada yang begitu. Ada enggak yang begitu? Enggak ada. Ada yang mau duluan enggak? Fahumus syuhada'u, maka mereka adalah orang-orang yang mati syahid fil akhirati faqat, syahid di akhirat saja. Syahid di akhirat saja. Maksudnya apa? Syahid di akhirat aja. Jadi dia di dunia diperlakukan sebagaimana layaknya orang meninggal dunia biasa. Apa? Dimandiin. Apa? Dikapanin. Apa? Disolatin. Apa? Dikuburin. Empat. Nah, ketika masuk kubur, masuk akhirat, dimuliakan sebagaimana layaknya orang yang mati syahid, dihidupkan dia. Terus yurzakun, diberikan rezeki. Dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Orang yang melahirkan juga ada termasuk. Ibu-ibu meninggal dunia karena melahirkan. Meninggal dunia. Iya. Meninggal dunia karena melahirkan syahid juga tuh. Wallahu a'lam bishawab ka kuslihi ay syahidin.